Arep mulai nanti. Eh? Iku nganter. Nganter. Ke Pekalongan. Banjaranyar. Oh, Banjar. Ya, Banjaranyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bliper maning lur di nagiye nyong blipere wengi-wengi ya lur ya. Blipere malam-malam sore-sore. Anak armada apa bae sing mlebu terminal Grogol. Ye ngarepe nyong armada bae. Ternyata ada Dewi Sri sama Sudiroto Gajaya nih teman-teman. Yang mau ke Tegal, Brebes, Lawi, Karanggede juga ada ya, Sudiroto Gajaya, BPP di Mangkat ya teman-teman, Wonosobo. Langsung diberangkatkan Sudiroto Gajaya. Semoga selamat sampai tujuan. Ora usah kesusu, sing penting tekan nggone. Dan ini anak armada dari apa ini kek? Oh, PO Arianto lur. PO Arianto ini dulu dugem ya teman-teman, 177. Siki wis tampil polosan lur, wis langka julukane dugem. Tapi strobone masih ada ya. Strobonya belum dikeletekin. Yang berangkat dari base premium Cidarja, Kawunganten, Cilacap. Angkatan sore, bahkan harus bakul kurengan lor lewat lor. Angkatan sore, base premium dari terminal Grogol, harga tiket Rp150.000. Kondisi terkini terminal Grogol teman-teman. Ternyata sudah ada dari Cinarja ya teman-teman ya, Pekalongan. Inar Jaya Pekalongan juga wes masuk terminal Grogol ge. PO Arianto Wonogiri ya ini ya. Ini Len Wonogiri. Angkatan malam nanti sekitar jam 7 sore. Sing maring Pekalongan juga ada nih, armadanya belum teka ya teman-teman. Armadanya wong dateng ya Pekalongan Raya. Biasanya diisi 198 sama 195. Tak coba untuk mendekati armada dugem. Tampil polosan, langka julukannya lur. Tapi strobonya apik juga ya teman-teman. Lah kayak lur. Dure langka tulisannya ya, polos gundul plontos. Malah kelihatan keren ya. Langka stiker-stiker yang nempel. Ini dulu yang bawa tuh Pak Edi, tapi sekarang Pak Edi tuh infonya dia masuk ke TAM, tapi yang ke pariwisata teman-teman. Karena Pak Edinya sudah tidak di Arianto lagi, nickname dugem langsung dikletek, langsung dicopot teman-teman. Tidak ada ampun pokoknya. Tidak ada toleransi pokoknya, kudu dikeletek, dipolosin lagi. Bukan pantangan hanya repan nempel julukan ya, jadi julukan sing lama dikeletek kayak kuy.
Nah, ini lor diteleng bagian buntut ya, bagian buntut apa bagian bokor dia. SR2 apa apa dia, bener ya SR2 ya. Luar biasa ini SR2 pertama ini. Ini dari X apa ini ya? Putra Mulia kayak kalau salah ya, Putra Mulia apa cek dia Mulia nyangkut kalian terus ya kan lo. Singkerti di coret-coret bela. Kaget ya. Aduh. Ada Murni Jaya baru masuk dan Teo Haryanto 177 diberangkatkan teman-teman. Sedilat Maning Teo Haryanto Pekalongan Raya memasuki terminal Grogol. Dan ternyata 204 teman-teman yang masuk terminal Grogol. Yang kemarin tuh spionnya somplak, sekarang sudah ada lagi tuh lor, sudah dipasang lagi. Ayo lor telusuri bagian ke samping sampai depan. 204 berarti hari ini dia mengisi Banjaranyar ya, menggantikan 198 Putra Santri. Telusuri bagian ngarepelor dan ternyata sudah terpasang spion. Yang kemarin tuh spionnya sempat toklek ya, sempat somplak. Sekarang sudah terpasang lagi lur. Ini ada soteng mas. Iya, iya. Ya, soteng. Ngarep mulai nanti. Eh, ini aku nganter ya. Nganter. Oh, Pekalongan. Banjaranyar. Oh, Banjar. Ya, Banjaranyar. Channel apa, Mas? Channel sekte. Alpata 204. Lah guys, sang drivernya lagi mengelap-elap kaca teman-teman ya. Ternyata mari ngendi ya, kok sang driver yang ngelap-elap kaca gue ya. Ternyata ini full CPCP teman-teman, Teo Haryanto Pekalongan Raya. Ayo kita lihat. Kok perempuan ini mbaknya naik di CPCP. Ternyata bener ini hari ini, malam minggu nih ya. Full CDCB, waduh luar biasa nih, hati-hati mbak. Jangan ngantuk mbak ya. Hari ini full CDCB, Pekalongan Raya. Pokoknya full senyum. Ya pak, sehat. Nah, ini spion mas ono loro lengkap, spionnya selengkap ini. Iya. Sang drivernya ramah banget ya teman-teman, enak buat bercanda. Langkah lagi mengelap-elap. Pertama yang dari PBP Wonosobuan apa yang mana ini? Apa yang Banjarnegara ya? Sudiro Tonggajaya Panjalu, angkatan terakhir dari terminal Grogol. Baru masuk ini, telat banget ini. Biasanya sebelum Haryanto Pekalongan dia sudah masuk, tapi hari ini
yang masuk paling terakhir teman-teman. Berarti Sudiroto Unggal Jaya ada berapa nih tadi? Dua ya, dua armada. Langsung diperangkatkan Panjalu, luar biasa, semoga selamat sampai tujuan. Lampu penerangan dari terminal Grogol mati teman-teman, jadi kelihatan peteng dedet terminal ini. Sinar Jaya Pekalongan dimangkatke ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya langsung diintili maning berinya apa iki? Karena dari Budiman teman-teman, luar biasa angkatan malam Budiman. Semoga selamat sampai tujuan. Budiman tuh asik ya teman-teman. Ada Baladika. Bukan ya, ini bis apa nih Baladika?